وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن استقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما حكم التسمية بالسيد Apa hukumnya memberi nama dengan sayyid? Sayyid itu kalau kita artikan pemimpin. Waradal min itlaqil 'ala ta'ala rawahu Abu wa 'an Bahwasanya ada hadis yang melarang secara mutlak penggunaan nama sayyid kecuali penggunaan nama sayyid selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ahmad dari Mutrif bin Abdullah bin Sakhir. Kala dia berkata, kala Abi, dia berkata, ayahku berkata, intalaktu fi wafdi bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pergi bersama rombongan utusan menghadap Nabi SAW. Aku pergi bersama rombongan utusan Bani Amir. Ya. Menghadap Nabi SAW. Fakulna kami berkata, Anta sayyiduna Anda adalah Jadi kami berkata kepada Rasulullah SAW ya, Anta sayyiduna Engkau adalah sayyid kami Maksudnya uh, pemimpin kami Faqala Nabi SAW mengatakan As-sayyidu Allah As-sayyidu Allah yang sayyid itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka menyebutkan Rasulullah dengan kata sayyid. Saya ulangi Jadi e, rombongan dari Bani Amir ini Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW Dan berbicara dan mereka katakan Anta Sayyiduna Engkau adalah Sayyiduna Sayyid Artinya pemimpin Namun Rasulullah SAW menyatakan As Sayyidullah Yang Sayyid itu hanya Allah Begitu Qulna wa afdaluna fadlan wa a'dhamuna tulan engkau adalah orang yang paling afdal di antara kami yang paling utama dan yang uh, orang yang paling mulia di antara kami faqala lantas Rasulullah mengatakan qulu biqaulikum aw bi ba'di qaulikum kalian ucapkanlah dengan ucapan kalian atau sebagian daripada ucapan kalian kali tadi wala jangan sampai kalian digelincirkan oleh syaitan jadi dari sini beliau seolah menyebutkan Tidak usah gunakan itu ya enggak usah sebutkan aku tuh asyid karena asyid Allah jadi kata Rasulullah kalian ucapkan semua ucapan kalian itu atau sebagiannya saja ya tapi ingat jangan sampai kalian digelincirkan oleh syaitan Allah <tuh> demikian ikhwah jadi di sini ya dari hadis ini Rasulullah menyebutkan larangan ya larangan Tapi itu yang menyebutkan larangan secara mutlak menggunakan nama asa menggunakan nama sayyid Wajah <tuh> ala hanya saja ada hadis lain yang menggunakan kata sayyid untuk selain Allah sama macam yang tadi fi marahul bukhari rahimahullah an abi sa'id al khudri radhiyallahu anhu qala sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam bukhari rahimahullah dari abi sa'id al khudri radhiyallahu anhu qala dia berkata lamma nasalat banu quraiz ala ala hukm sa'id Ibn Mu'ad ketika Banu Qurayzah diserahkan hukum penetapan hukumnya kepada Sa'ad bin Mu'ad ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus orang ya mengutus orang agar dia maksudnya Mu'ad bin Sa'ad bin Mu'ad tadi datang menghadap Rasulullah sallam wa kana minhu posisi dia waktu itu dekat faja'a ala himarin lantas Sa'ad bin Mu'ad pun datang dengan mengendarai seekor keledai. Falamma dana ketika dia mulai mendekat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumu ila sayyidikum." Sambutlah sayyid kalian. "Qumu ila sayyidikum." Sambutlah sambutlah sayyidikum. Sambutlah pemimpin kalian, sayyid. Jadi dari sini ya, yeah, Uh, sebagian ulama mengatakan yang dibolehkan nggak ada masalah terbukti di sini rasulullah saw menyebutkan saad bin muad dengan sebutan Sayyid lantas ini gimana yang ini hadis ini mengatakan tak boleh yang ini mengatakan boleh taib kita ambil hadis yang lain Wa indahu eldon masih dari riwayat Imam Bukhari an Abi Bakar radhiyallahu an dari Abi Bakar radhiyallahu anhu berkata laqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di atas mimbar wal Hasan ma'ahu waktu itu bersama dia ada Hasan maksudnya Hasan bin Ali bin Abi Talib cucu beliau ya wahwa yaqbalu al nas maratan wa alaihi maratan Waktu itu Rasulullah SAW terkadang beliau menghadap ke ke jamaah, terkadang menghadap ke kepada Hasan. Karena nengok Hasan, terkadang nengok jamaah. Nah, begitu. Kemudian wayakul dan berkata inna inna ibni hada sayyidun." Beliau mengatakan sesungguhnya anakku ini. Beliau subah, Beliau saw selalu menyebutkan cucu beliau itu dengan kalimat anak. Ya, dengan kalimat anak. Inna ibni, inna ibni, sesungguhnya anakku ini sayyidun. Ha. Nah, kembali Rasulullah sallallahu alaihi menyebutkan kalimat sayyid. Sesungguhnya anakku ini sayyidun, dia adalah sayyid, pemimpin. Wala'alla Allahu wala'alla Allahu ayusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin 'azimatain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendamaikan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin melalui jasa dia, melalui usaha dia, maksudnya melalui usaha Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Demikian ikhwah. Ah, yang jadi yang jadi eh, apa namanya pembicaraan kita adalah Rasulullah menyebutkan Hasan radhiyallahu anhu dengan kalimat Inna ibni sayyidun Anakku ini sayyidun nah, Ada dua tuh berarti yang Sudah ada dua dalil Yang menyebutkan kata sayyid Ditujukan kepada manusia Yang pertama Rasulullah sebutkan kepada Mu'ad Sa'ad bin Mu'ad Qumu ila sayyidikum ya. Yang kedua Rasulullah sebutkan kepada Hasan bin Ali bin Abi Talib Rasulullah katakan Inna ibni sayyidun Lantas bagaimana cara mengkompromikan ini? Masih ada dalil yang lain yang menyebutkan bahwasanya sebutan Said untuk selain Rasulullah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. qurtubi al-jawaz. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan bolehnya menggunakan kata Said berdalilkan dengan bikauli taala dengan firman Allah Subhanahu wa taala an Yahya alaihi salam tentang Yahya alaihi salam apa kata Allah annallaha yubasysyiruka bi Yahya ya Zakaria Allah memberimu kabar gembira dengan seorang anak yang bernama Yahya musaddiqal musaddiqam, musaddiqam bi kalimatillah yang membenarkan kalimat-kalimat Allah wasayyidan tuh Allah menyebutkan wa sayyidan wa hasuran wa salihin. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Zakaria. Zakaria, kamu akan mendapatkan seorang anak namanya Yahya, ya. Kemudian Rasulullah katakan, kemudian Allah katakan musaddiqam bi kalimati minallah. Dia membenarkan, mempercayai kalimat Allah Subhanahu wa taala wasayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Sayyid, hasur, nabi. Ya. Minas salihin termasuk orang-orang yang saleh. Sayyid di sini. Sayyid di sini ya uh, artikan seorang pemimpin yang akan diikuti wa seorang yang senantiasa menjauhkan diri dari kemaksiatan wa nabiyan seorang nabi minas salihin termasuk orang-orang yang saleh. Lagi-lagi di sini kalau yang dua tadi Rasulullah menggunakan kalimat sayyid ditujukan kepada Sa'ad bin Mu'ad dan Hasan bin Ali Ya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada uh, uh, menyebutkan kepada Zakaria tentang anaknya Yahya. Allah juga juluki dengan sayyid. Demikian ikhwah rahimannya wa iyyakum. Qala Al-Qurtubi mengatakan fa fihi dalalatun ala jawazi tasmiyatul insan sa'idan sayyidan. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu diboleh dinabiri nama sayyid. Kama yajuzu ajizan wa kariman sebagaimana manusia boleh diberi nama dengan ajiz dan karim. Nah, ini Imam Al-Qurtubi sama pendapatnya dengan penulis buku yaitu apabila dia memakai salah satu nama Allah Subhanahu wa taala jika tidak pakai alif dan lam maka dibolehkan. Tapi kalau pakai alif dan lam maka tidak dibolehkan. Itu dia. Jadi beliau katakan bahwasanya boleh Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya boleh memberi nama anak dengan kalimat sayyid ya. Dengan kalimat sayyid sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sebagaimana manusia boleh menggunakan nama aziz dan karim, aziz dan karim tanpa alif dan lam demikian ikhwah jadi e, imam al qurtubi e, bermadhab ya boleh nggak ada masalah menggunakan kata sayyid kemudian abadul ulama bainal hadithain para ulama mengkompromikan dua hadis ini yang pertama tadi kan rasulullah katakan as sayyidu Allah, Sayyid itu hanya Allah. Ya, Sayyid itu hanya Allah seolah Rasulullah SAW menyebutkan larangan: "Jangan kalian gunakan Sayyid." Demikian, tapi ternyata dalam hadis-hadis, Rasulullah menggunakan Sayyid untuk manusia. Tapi hadis-hadis ini, baik dari Al-Quran maupun hadis, yang melarang maupun yang membolehkan, dikompromikan oleh para ulama, bagaimana cara mengkompromikannya? Kan kelihatannya bertentangan dua dalil tersebut. Bagaimana ikhafidin bi ayyah milan nahi an dhalika ala itlaqi ala ghairil maliki al mustahakki bi dhalik. Yaitu larangan itu ikhwah. Ya. Rasulullah SAW melarang itu ya apabila seorang itu tidak layak tidak layak menyandang kata sayyid tidak layak mengandang menyandang kata sayyid wal idzni bi itlaqihi alal malik Adapun dibolehkan kalau dia memang berhak mendapat menyandang kata itu. Demikian ikhwah, ya, menyandang kata itu. Jadi di sini ikhwah, uh, dia layak enggak disebut sayyid? Ya. Kalau dia memang layak disebut sayyid, maka dibolehkan. Kalau enggak layak, enggak pas untuk dia dikatakan sayyid, maka maka uh, maka uh, tidak di, dibolehkan. Demikian. Maksudnya bagaimana ikhwah? perhatikan ya begini ada orang-orang itu uh, dikatakan sayyid untuk kaumnya pemimpin seperti Saad bin Muad Saad bin Muad itu adalah pemimpin kaumnya maka Rasulullah katakan kumu ila syedikum. berdirilah kalian sambut pemimpin kalian memang Saad bin Muad pemimpin mereka dia layak disebutkan sayyid. Nah, demikian. Dia layak disebutkan disebut dengan sebutan sayyid. Demikian, ya. Rasulullah sallallahu kan pernah mengatakan ana sayyidu di Adam. Bila anak Ana sayyidu di Adam bila fakar Aku itu pemimpin anak Adam. Bila fakar Dan aku tidak tidak berbangga dalam dalam masalah ini demikian ikhwah ya jadi di sini Rasulullah juga menisbatkan kata Sayyid kepada diri beliau tapi ingat Sayyidu waladi Adam memang Rasulullah Sayyidu waladi Adam pemimpin seluruh anak Adam ya pemimpin seluruh anak Adam secara mutlak pemimpin anak-anak Adam pemimpin umat manusia dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia dikatakan Sayyid jadi dia layak untuk menyandang kata sayyid. Maka dia boleh dikatakan sayyid. Demikian ikhwah rahimani wa iyyakum. Ya. Itulah dia. Jadi wa yatalah khas mimma yataqaddam annahu la yasih at-tasammi bi sayyid wala ba'sa bi tasammi bi tasammi bi sayyid idza kana muqayyidan bi sayyid qaum au sayyid ahl balad madama alal lidzalik. Yaitu dia dikatakan sah dan tidak sahnya menyebutkan kata boleh dan tidak bolehnya memakai kata sayyid apabila dia itu dikaitkan dengan sesuatu yang memang dia layak seperti sayyidu kaum pemimpin kaum ya bisa seperti saat bin muat seperti rasulullah menyebutkan pada hasan tentang hasan inna ibni sayyidun sungguhnya anakku adalah sayyid yaitu pemimpin. Memang betul waktu itu dia adalah pemimpin dalam masalah itu. Atau sayyidu ahli baladi. Atau dia pemimpin penduduk kaumnya. Ya. Penduduk kaumnya, pemimpin kaumnya. Madama ahlan Jika memang dia layak untuk mendapatkan gelar tersebut. Itulah apa namanya kesimpulan dari penggunaan nama as-sayyid ya penggunaan kata sayyid. Tapi Rasulullah ketika melarang kan para sahabat mengatakan anta sayyiduna. Sayyiduna. Seharusnya kan layak beliau mendapatkan itu, ya. Seharusnya beliau layak mendapatkan itu, tapi Rasulullah katakan as-sayyid Allah. As-sayyid Allah. Allahu a'lam bisawab, ikhwah. Ada bisa jadi makna daripada Rasulullah SAW menyebutkan larangan ini ada terkandung larangan asaid wallah sa itu hanya Allah ya supaya para sahabat tidak apa namanya tidak uh, apa ya tidak, uh, jangan sampai tidak terkontrol gitulah karena mereka memuji Rasulullah menyayang sayang dengan Rasulullah SAW menghormati beliau ya sangat mengagum beliau sehingga mereka tak terkontrol hingga hingga dalam hati mereka ya bahwasanya Rasulullah itu pemimpin untuk seluruh alam. Padahal yang seperti ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam bisawab. Jadi intinya ya boleh menggunakan kata sayyid.